Yes, welcome to Breakfast with KJTV hari Isnin. Hari saya ini, hari ini kita lebih bijak dengan membuat kopi sendiri. Lebih bijak. Kita beli kopi paket harga RM8 lebih lah, tapi dalam tu ada 20 sachet. Bayangkan RM8, 20 sachet boleh minum bergelas-gelas ini berbanding kalau minum kopi yang harga RM3 lebih tu, harga kayangan tu yang mahal tu. Yang terbaiklah kita cuba jadi pengguna yang terbaik. Okay, so kita berdoa dulu lah, doa untuk makanan kita ini. Kita cuba doa untuk kita ini. Kita ada tiga isu berita yang lama sebenarnya. Cuba nak recap lah itu. Ya. Okay. Cek dulu ni. Cek dulu ni tu aja. Okay kan ni. Ini. Kali lebih. Terima kasih. Okay guys, okay, kita mulakan. Tiga benda yang kita mulakan ini. Satunya Suap Merdeka, 60 tahun Suap Merdeka. Nombor duanya pertemuan virtual maya di antara BMX dan Elon Musk. Elon Musk, Tesla, dan juga the owner of Twitter. Twitter dah semakin apa tadi? Twitter dah semakin kacau bilau Twitter. Setelah ketibaannya Elon Musk. Elon Musk. Okay. Baik. Dalam cerita Elon Musk, kita bercerita tentang Starlink. Yang ini milik milik Elon Musk juga lah, Starlink ini. Dan dikatakan akan dimulakan projeknya dengan menyediakan 40 Starlink ni di IPTA di Malaysia lah, 40 lah. Maksudnya tak ada lagi masalah, there will no problems dalam pendidikan jarak jauh PJJ yang akan dijalankan oleh IPTA. First semester physical, second, third, fourth, fifth virtual semua, sixth final year then they come back to campus untuk buat dia punya final year project lah. Clean nanti ya. Benar. Okay, kita mulakan dengan serius lah. Serius kan? Okay. Sawak 60 tahun. Kita makan maju makmur. Okay. Sawak maju makmur 60 tahun. Jadi dalam perancangan, okay, dah akan berlaku esok saya rasa di zon Sarawak ni, bahagian Sarawak dalam ini. Jadual dia tentang konvoi lah, konvoi daripada point 0.0 apa nama tempat tu ya, lupa dia duduk kat Sematan kan tempat tu, Teluk Melano, daripada Teluk Melano, okay. Dan dia berakhirnya one day benda tu, dia okay, one day program tu pula berakhir di Kuching. Dia akan pergi ke Bau, dia akan pergi sampai ke Kuching lah, daripada Bau, Lundu, Bau tadi lah. Okey, okey, dia punya gimmick ialah kira macam gimmick lah, gimmick untuk hari tersebut, hari kemerdekaan Sarawak 22 Julai 2023. Mesti betul tu. Dan jangan lupa, jangan lupa jugalah untuk menyelitkan benda itu adalah kita punya majlis pelancaran YouTuber. Okey, persatuan YouTuber, persatuan YouTube Sarawak, YouTuber, persatuan YouTuber Sarawak. Ini dia. Pada 29 Julai 2023. Tinggal lagi minggu ni dengan minggu depan. Minggu depan. Lalu kita tengok perjumpaan perkumpulan berkumpulnya semua YouTuber daripada Kuching ke, daripada Lawas, Limbang, Miri, semualah.
semua datang bergabung, okay, bersatu majlis yang cukup meriah di PCC. Tak tahu lahfal di PCC, Penview Convention Center dekat Air Demak. Kerana saya rasa ada video up tentang apa, tentang saya pergi, Big Tone pergi, Bestie dan juga Forest Ranger, dia pergi melihat tempat lah, melihat lokasi ya, melihat lokasi semua tu. Baik, itu cerita tentang Sarawak 60 tahun merdeka. Okay, mesti ingat tu. Dan saya rasa dia jatuh pada hari Sabtu, saya rasa ada berdua. Mungkin betul lah hari Sabtu. Kita cuti letak, kita dah cuti. Sarawak merdeka weh, Sarawak merdeka. Merdeka. Jangan lupa, it's a history we all Sarawakian need to understand and faham. Ada juga konvoi lah. Konvoi tu bermula daripada bulan 5 tadi. Konvoi, saya rasa konvoi ni mengelilingi seluruh Sarawak, konvoi tu, dan berakhirnya di Kuching lah. Konvoi sedang berlangsung. Semua aktiviti ini akan berkabung, bertemu pada hari Merdeka Malaysia, hari Merdeka Sarawak. Bertemu lah di Padang Merdeka. Banyak majlis lah. There's a lot of things happening di area waterfront semua tu. Saksikan lah kemeriahannya. Dan pastikan kalau tak nak parking, tak nak berbuat parking, kalau ada lebih rezeki sikit, lebih rezeki, anda booking dah hotel dekat Kuching tu. Booking lah macam di Harbour View ke, Plaza Merdeka Hotel, Merdeka Palace boleh juga. Okay, Waterfront Hotel boleh juga. Kalau ada lebih sikit lagi, boleh pergi ke Hilton, boleh pergi ke Margarita, okay? Boleh pergi ke mana ni? Banyak hotel di Kuching. Ataupun yang nak pergi ke Inn boleh juga. Inn ataupun Tion Hotel boleh juga. Tion Hotel sebelum. At least lah, you guys and family tak payah nak risau tentang parking. Dan boleh jalan kaki pergi dan boleh jalan kaki pulang. Untuk semalam lah, but for me lah. Untuk semalam, just for one night aja anda malam di hotel lah, itu pun okey. Tak ada risau. Terus ada bunga api ya, apa? Fireworks pun ada. Okay. Baik. Bisa. Berbalik saja cerita pertemuan TMX dan juga Elon Musk secara maya. Okay, pertemuan itu secara maya, dia talk about EV teknologi semua tu, tentang Starlink, dan juga saya rasa pastinya dia sudah bakal membuka kilangnya di Malaysia. For sure. Dan baguslah sebab nak menampakkan trend untuk kereta elektrik di Malaysia ni. So when you got macam Tesla model coming in, yeah, model Tesla coming in, at least lah Malaysian ada entry lah, entry requirement, apa kan, requirement lah, entry lah kepada dunia EV. So when they have their first EV car Tesla ni, then they can venture to other EV cars yang ada di luar sana. Okay, semua EV. Audi pergi EV, BMW pergi EV, Mercedes pergi EV. Everyone is going EV. Bukannya hybrid lah. Kalau dulu, ingat lagi Toyota hybrid. Toyota hybrid ada bateri, ada petrol. This one full EV. Anda boleh check EV custom made pertama Malaysia dalam video ni. Sebelah syarah, boleh check video dia. Dia ada beberapa, how many parts dia ada. Dia ada banyak-banyak siri je lah. Tapi itu walaupun nampak simple, tapi betul lah, satu benda yang sangat melibatkan kos. Dia bateri je lagi, dia nak servis je lagi. Tak payahlah bro. Berapa kali you check bateri kereta you? How many times? Kalau sekarang ni
semua orang pergi ke Metrika dry cell yang ada lampu hijau tu. Dry cell yang bertahan setahun lah, setahun lebih lah. Kalau makin, makin mahal, makin lama lah dia punya ketahanan dia, kena masahan lah. Yeah? Tapi for sure di luar sana saya rasa lah, saya rasa dan pasti tak ada lagi orang guna bateri dia nak letak air dia. Terpupus. Guys, kemudian apa dalam Starlink ni kalau jalan kan juga untuk dipasang yang gede MCS lah, dipasang memudahkan lagi capaian internet. Kata kerana dalam satu soal dalam ceramah dia ceramah. Dia mengatakan ramai sudah komplain line slow lah, semua tu. Mungkin dah dengan Starlink ini kena bantu dari segi pembelajaran online bagi pelajar lah. Saya nak menyarankan supaya Selkom pastikan anda upgrade servis di area Limbang Lawas. Tolonglah, diorang ni memerlukan bantuan dari segi connectivity internet, capai internet. Tolong. Kan, tak sekali. Datang Tibet. Okay. Dari dulu lah tadi katakan lah, I also dah habak dengan anda semua. Tibet ni itu benda yang penting. Tibet ni bukan setakat pelajar yang fail form 3, bukan hanya pelajar yang tak pandai belajar, tahu skill tak ada kan, untuk semua, it's for all. Nah sekarang ni kalau betul lah Tesla masuk ke Malaysia, kita Malaysia ni memerlukan skill diperlukan, itulah Tibet diperlukan. Dalam berita semalam, gaji untuk lajuan Tibet ni nak dinaikkan sampai 3,000 kan? Macam tu dalam berita lah. So ada nilai, sebab itu ada nilai. Jangan pandang Tibet ni rendah, bukan. Selalu orang kata, saya ingat dulu pelajar pergi vocational school, sekolah kemahiran dipandang rendah. Kau tahu kemahiran aja, kau tahu butuhkan kayu lah, berkebun lah, masak ke apa ke, electrical ke, itu zaman dulu. That is in the 90s. 90s dulu, diorang lebih fokus kepada business lah, computer lah, IT lah, dulu, accounting, marketing, dululah. And dulu, lebih kepada sama ada you cemerlang SPM atau tidak. Jadi pelajar-pelajar vocational ni dipandang rendah. Teruk lah. Tak ada masa depan lah. Kerja kotor lah. Kerja kontrak lah dulu. Okay. Sekarang ni tengok Tibet apa dia punya market. Macam ni market dia. Semua mencari kerajuan Tibet. Macam ni market dia. Satu. Nombor dua, belajuan computer science, computer semua tu dulu. Saya ingat tahun 2000 computer apa? Belajuan computer science semua tu tak ada kerja sebab pada masa itu market untuk computer science tak ada, kurang. Sekarang ni computer science semakin kita maju ke depan, AI lah semua tu lah, computer semua tu, pasaran untuk mereka ni makin tinggi. Buat apps dah semua tu, perubahan yang dulunya kita pandang benda ni sebagai remeh, sekarang ini jadi benda yang penting. Tibet.
Saya ingat dulu kita ada apa? Kita ada SKM. Ada tak ada tak lagi SKM. Saya ingat SKM tu bila ada SKM hangat SKM tahun 2012. Ha, 2013 kan. Hangat, hangat dia berkatakan. Ada khusus SKM ada SKM level 1, level 1, level 2, level 3. Level 3. Dan kebanyakan FTS pun mengambil pelajar-pelajar untuk belajar dengan mereka dari segi skill SKM. Ya. Sekarang ini, College Community, Politeknik, Yadmara, IKM, semuanya menawarkan program TVET. Jadi bagus, bagus. Even PPKS pun offer TVET. Jadi bagi saya, kalau anak anda tak cemerlang, SPM-nya tak cemerlang, dan bang, hantarlah ke pusat pendidikan yang berteraskan TVET. ICATS, PPKS, apa lagi? Politeknik, IKM, Yadmara, semua tu hantar. For sure, ada market kerja dia. Mesti ada market kerja. Ha. Walaupun dunia semakin moden, guna mesin lah, robotik lah, AI lah, tapi siapa yang uruskan? Siapa yang uruskan semua tu? Bukan manusia kah? Manusia. Manusia kot. Komputer bergerak, berjalan dengan kita ni sebagai orang yang set will. Kita yang set command. Itulah masalah, itulah sebabnya dalam komputer kita ada konsep komando, command and also huruf S tu. Saya tak sebut, tak sebut full, tapi huruf S. Nanti saya akan dikatakanlah banyak huruf S tu, command and also S dalam komputer kan. So kita yang buat arahan. Lain lah kalau komputer tu pandai fikir sendiri, AI. Which kalau komputer tu boleh fikir sendiri, they have their own mind, they have their own mindset, habislah kita. Maksudnya kita akan hidup betul-betul macam dunia The Matrix. Nak tak nak kita hidup bersama dengan robot. Sekarang ni sama robot. We are living with robot. Tapi bukan robot yang robot-robot kan. Kita punya phone, smartphone. I remember Samsung ke apa yang phone tu boleh tidur, boleh shutdown bila kita tidur dulu ke apa, boleh shutdown bila kita bangun je, boleh on sendiri. Ada touch screen, semualah, semua face recognition. Semua AI tu, AI. Pendek kata, semua ni adalah penting dan semua ni dicipta oleh manusia dan kebolehan kita untuk mencipta barang datang daripada, datang pada Tuhan. Tuhan beri kita kecerdikan minda, kecerdikan mata, semua itulah Tuhan. Okay. So dah cover semua tadi tentang soal mereka 60 tahun. Kemudian datang Ustaz Kirtan yang lama berita dia dah. Dah 2 minggu dah, sudah terlambat dah. Juga yang terbaru dan baru-baru terbaru adalah tentang gaji minimum untuk pelajar TVET ni lah. Graduan TVET ni dinaikkan hingga 3,000 bah dulu lah. Bagus. Good money. You tak kerja dengan orang, you kerja sendiri lah. Kerana you ada skill. Apa skill? Memperbaiki aircon. Boleh. Buat wiring. Boleh. Ini tapi update lah, kena update lah. Level 1, level 2, level 3 lah update. Tak lah. Pagi kalau kerja ni, kerja di sini, kerja offshore, kerja kat semua tu. Tapi skill tu, okay, ada. Okay, last kali tentang video hari ni. Video hari ni kita ada buat review sebenar. Review sebenar untuk filem yang saya rasa bagi saya lah. Ada banyak filem The Rock, The Rock Dwayne Johnson, dan ini filem dia yang terbaik bagi saya, bagi saya hukum ni. Itu ada wrestling, wrestling sikit, wrestling juga daily, setiap hari, setiap hari Jumaat tak ada wrestling. Okay. Kita ada live office, kita live aja, lupa untuk live. Live first live kita buat TikTok untuk makan-makan. Second live kita akan buat dalam YouTube live. Yang itu kita akan bincang tentang benda-benda yang penting. Mungkin kita akan
mengupas kembalilah tentang apa isu yang kita cerita pada Breakfast with KJTV pagi tadi. Okay guys, thank you. Thank you very much. Selamat. Have a great Monday. Have a great Monday. Selamat. Selamat. Selamat.